Sumatera Selatan dalam meminta keterangan di Polda Sumsel. Kemudian tim Propam juga sudah kembali, tim Paminal, dan tentunya ya, tentunya nanti setelah dari itu masuk nanti menyusun laporan, nanti akan diberikan kepada dikirim ke Bapak Kapolri. Sama dengan dari Paminal juga nanti akan dikirim. Tadi saya ketemu dengan Kadi Propam sedang dibuat ya, yang dibuat biar nanti biar hasil daripada pemeriksaan itu nanti diajukan ke Bapak Kapolri. Mengenai pencopotan maupun mutasi ya, itu ada SOP-nya, kemudian ada aturannya, itu ada aturannya. Ya tentunya ini semua kita harus bagaimana hasil daripada kegiatan tim pasem dan program ini setelah diajukan ke Bapak Kapolri. Ya, ini masih dalam proses pembuatan laporan. Yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan mural ya, yang beredar ya tentunya kan mural yang dibuat ya oleh orang dalam bentuk berbagai macam bentuk, atau bentuk lukisan, bentuk itu maksudnya ekspresi suatu orang mempunyai seni ya, yang bisa dituangkan dalam bentuk satu gambar. Tentunya kita mengapresiasi kepada anak-anak muda, anak-anak yang bisa mengapresiasi atau memberikan inspirasinya ya, yang dituangkan dalam suatu bentuk lukisan. Tapi itu juga harus di tempat yang semestinya. Jadi banyak kejadian kemarin yang di Tangerang ya, ya tentunya dari pihak kepolisian itu sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri, kita tidak agresif, kita menghargai daripada ekspresi orang itu, ekspresi masyarakat dalam memberikan jiwanya apa sih yang tuangkan dalam bentuk itu ya. Jadi sementara polisi kami proses ya, itu dua hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ada ya? Oke, apa? Ya, tentunya kan namanya laporan yang sudah diterima oleh Baris Krim. Di Baris Krim ya? Nanti ada klarifikasi, ya tentunya nanti akan dilakukan penyelidikan. Nanti melapor ini buktinya apa? Oh ini buktinya ini. Boleh saksinya siapa? Oh saksinya ini. Tentunya semua masih ada proses. Setelah itu kita lakukan gelar. Oh ternyata menurut sepidana ya kita lanjutkan penyelidikan. Kalau misalnya tidak menurut sepidana, ya tidak kita lanjutkan. Tapi semuanya tetap kita lakukan, harus kita lalui prosesnya. Ya. Opo, nah. Ini berkaitan dengan Liga 1 dari Liga 2, itu memang kita sudah pernah ada permohonan dari PSSI ya, dan Kemenpora untuk melakukan suatu kegiatan. Tentunya dengan lihat kita situasi saat ini pandemi, kemudian juga ada beberapa daerah di Jawa Bali itu level 4 gitu ya, yang tentunya akan kita akan melihat ya dari imendagri aturnya buat apa ya, nanti kita melihat di level 4 ini di imendagri itu apakah ada klausal ya, klausal berkaitan dengan kegiatan liga. Jadi pada prinsipnya bahwa kita juga akan meminta surat ya dari kepala BNPB ya, yang sebagai dikedepankan untuk kegiatan penanganan COVID. Nah, semuanya nanti pada prinsipnya bahwa
dan pihak kepolisian tidak akan mempersulit, dan kepolisian juga misalnya ada rekomendasi kemudian sudah ada kesepakatan semuanya tidak masalah ya. Tapi kita tunggu saja nanti tanggal berapa, kan masih berlangsungnya akhir Agustus ya, Agustus kemudian sampai tahun depan. Nah itu di situ intinya kalau semua yang syarat-syarat semuanya kita lengkapi, kita nggak masalah ya. Jadi kita akan mendukung daripada kegiatan sepak bola. Kita selalu kita dukung. Ya.